ada orang baik, orang lain memberikan kata-kata baik kepada kita, tembak ke sini. Lalu bagaimana respon kita? Kita tambah semangat berbuat baik, tapi juga harus sadar diri. Karena belum tentu orang itu mengatakan yang sesungguhnya. Bisa saja karena dia tidak enak. Bisa saja karena dia mau negur, tapi dia pilih cara yang secara tidak langsung. Maka tadi saya bilang, ketika ada orang mengucapkan kata-kata yang baik, maka respon kita adalah harus semangat dan sadar diri. Balas kebaikan itu dengan kebaikan yang serupa. Tapi ketika ada kata-kata kasar yang masuk ke kita, ya kan, kita bisa berusaha gitu untuk memaafkan kata-kata itu. Karena memang tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan itu mudah-mudahan jadi cambuk buat kita. Kita tidak bisa memfilter atau menjaga mulut orang atau penilaian orang sama kita. Tidak bisa. Aku tak ada urusan tentang penilaian kau ke aku. Yang bisa aku rubah, yang bisa aku perbaiki, yang bisa aku usahakan adalah bagaimana aku menilai kau gitu. Oh, ini orang baik. Ini orang sedang berusaha baik. Cuma itu yang bisa saya lakukan. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk bisa punya penilaian atau cara berpikir yang sama dengan cara pikir kita. Makanya kan ada kalimat tuh, jangan ngukur baju orang di badan. Jangan ngukur baju kita di badan orang lain. Bang kakak yang baik, rahmati Allah. Ada satu kekuatan atau satu senjata. Senjata itu adalah kata-kata. Ini senjata bermata dua. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir, ini ditutup dengan kalimat fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Fa'asa ulaika ini masih hopefully gitu, masih tebak-tebak gitu. Ini mana kita nih gitu. Mudah-mudahan masuk, mudah-mudahan ke. Nah, tadi saya buka dengan kata-kata. Dulu saya baca buku Hikmah dari Seberang itu. Buku-buku zaman masih siaran dulu. Itu analoginya dikasih analogi yang bagus, paku. Paku itu bikin lubang di kayu. Setelah antum merasa, ih salah aku nih, dah cabut pakunya. Ada bekas gak masih? Masih. Lihat dari dua sudut ya. Ketika ada orang lain, orang lain, orang lain, orang lain memberikan kata-kata kasar misalnya itu ya. Ke saya. Maka benteng Takeshi-nya adalah respon saya terhadap kejadian ini, saya harus bisa memaafkan. Bisa dipahami? Walaupun mungkin luka itu masih ada. Aku sudah tak marah, tapi selalu teringat. Itulah dahsyatnya kata-kata. Oke.
Ini juga ada kata-kata baik. Maka output dari kata-kata baik itu satu kata-kata yang mudah ya. Gara-gara kata-kata baik itu membuat saya jadi semangat. Yang kedua, kata-kata baik itu kata-kata kasar membuat saya jadi kecewa. Maka ilmu responnya adalah memaafkan. Ada orang baik, orang lain memberikan kata-kata baik kepada kita, tembak ke sini. Lalu bagaimana respon kita? Kita tambah semangat berbuat baik, tapi juga harus sadar diri. Karena belum tentu orang itu mengatakan yang sesungguhnya. Bisa saja karena dia tidak enak. Bisa saja karena dia mau negur, tapi dia pilih cara yang secara tidak langsung. Maka tadi saya bilang, ketika ada orang mengucapkan kata-kata yang baik, maka respon kita adalah harus semangat dan sadar diri. Balas kebaikan itu dengan kebaikan yang serupa. Tapi ketika ada kata-kata kasar yang masuk ke kita, ya kan, kita bisa berusaha gitu untuk memaafkan kata-kata itu. Karena memang tidak ada manusia yang tidak punya salah, dan itu mudah-mudahan jadi cambuk buat kita. Nah, abang kakak, kita tidak bisa memfilter atau menjaga mulut orang atau penilaian orang sama kita. Tidak bisa. Aku tak ada urusan tentang penilaian kau ke aku. Yang bisa aku rubah, yang bisa aku perbaiki, yang bisa aku usahakan adalah bagaimana aku menilai kamu gitu. Oh, ini orang baik, ini orang sedang berusaha baik. Cuma itu yang bisa saya lakukan. Yausikum wa nafsi bittaqwallah. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk bisa punya penilaian atau cara berpikir yang sama dengan cara pikir kita. Makanya kan ada kalimat tuh, jangan ngukur baju orang di badan. Jangan ngukur baju kita di badan orang lain. Amana billah wal yaumil akhir disebutkan oleh baginda Rasulullah, berkata yang baik-baik atau karohiyatul muallim wa karohiyatul ilm. Kita melihat sesuatu yang tidak lengkap lalu dengan segera menyimpulkan sesuatu, ini bahaya. Ustaz, bagaimana cara menghadapi orang yang tak pernah minta maaf dan tidak pernah menyadari kesalahannya? Itu yang tadi saya bilang, ketika dapat kata-kata yang baik, kita harus semangat satu, di sisi lain harus sadar diri. Karena kata-kata kasar bikin orang kecewa, dan itu kita cara responnya memaafkan. Ini kalau dalam diri sendiri. Jadi ketika diri sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau kita jadi orang lain? Nah, ini yang poin kedua. Kalau jadi orang lain, ketika kita jadi orang yang akan mengomong, jadi gini siklusnya tuh. Sini satu, ya kan, antum jadi diri antum nih. Kalau antum di posisi jadi korban, bahasanya gitu. Korban kata-kata baik dan korban kata-kata kasar. Cara responnya dua. Sekarang, kalau antum jadi orang lain, berusahalah jadi orang baik. Terus gitu ya. Karena punya rasa sakit di masa lalu, take the lesson tadi. Yang kedua nih, saya mungkin agak berbeda ngasihnya. Apa kata-katanya? Berusaha terus. Tak ada cara lain sama kakak. Cukuplah luka masa lalu itu kita simpan baik-baik. Lalu tugas kita cuma berusaha jadi orang baik dan berusaha terus jadi orang baik. Nah, itu aja.
Otak saya berpikir keras, enggak ada cara lain, cuma dua ini aja, berusaha jadi orang baik dan berusaha terus jadi orang baik. Titik. Karena kau akan dihisab tentang apa yang kau lakukan kepada orang lain, bukan apa yang orang lain lakukan kepadamu.